Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hanif. YouTube channel saya. Dah bukan YouTube channel korang lah. Macam aku lah. Sebab hari ni berlaku satu rusuhan. Bukan rusuhan lah. Macam budak-budak SPM habis hari ni. Dan main kita reaction video-video TikTok diorang. Macam seronok je diorang habis. Diorang apa, habis SPM apa semua seronok. Biasa aku dulu gitu kot. Seronok lah bila habis biasa. Tapi dapat result tu sedih sikit. Lepas habis exam, bila kita SPM, kita habis exam, kita rasa happy, merdeka. Lepas tu bila dapat result, ada sedih, ada gembira. Sebab result tinggi, result rendah macam tu lah. Mari kita tengok video-video diorang lah. Ni Cik Yogi. Gimana? Cik Yogi. Gi lepak-lepak atas bukit. Dek saya dekat mana? Mana dia? I love SRZ. Ni Kelantan ni depe. Jengaji ni mesti kalau kat Kelate lah. Kalau Kelate saya pergi kat dengan baju kita corak-corak macam tu biasa lah. Dia punya keseronokan ni saya je berlaku eh. Jadi ya semua guys. Seronok guys, seronok habis exam. Tapi korang-korang semuanya SPM baru lepas habis SPM. Seronok habis exam tu seronok ah. Lepas habis exam tu macam-macam dugaan ada jatuh naik. Mai tak. Tak buat ni. Ni saya gimana? Gila-gila motor saya kesek, gila-gila. Ni gila gimana? Gila. Main-main semua. Ya ah. Gapo panggil semua? Gapo panggil pe? Apa panggil semua? Semua. Oh panggil gapo dah? Asak gapo dia panggil ni? Jaga bu. Dia kata juga bukan. Benak-benak ah. Asak ayam meh asak apa ASM asak. Aduh benar ni. Gila. Dia nak ngati saya ya. Ketemu nak aku. Seronok ah guys, memang seronok. Lepas habis exam memang seronok. Saya buat TikTok siap. Buat TikTok siap saya. Ni aku nak tanya pendapat Irfan. Bebe, apa ke pendapatmu tentang video ni, Bebe? Ya, tu. Apa kamu dapatmu tentang video kaya video ni? Apa? Ha? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, no. Kalau mahak ada kita? Okay. Ada? Ada. Mahak lah, ya. Bukan mahak. Mahak lah. Ni apa ni? Tak sempat habiskan SPM, man kita orang datang untuk kau man. Ni sedih ke? Ni sedih. Saya tak ada, saya meninggal. Al-Fatihah untuk kawan ya. Al-Fatihah untuk kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih babe kalau kawan tak ada. Tapi bagus lah semua kawan dia semua apa? Pergi kat kubur dia kalau aku mati. Pem mau girak kubur aku kalau aku mati babe. Dok, dia kata dok. Bergerak IPM. Aku solat jenazah kau. FIP penuh orang ziarah kubur member Allahu. Dia real sahabat dunia akhirat. Memang sahabat dunia akhirat ah. Sorry tanya arwah meninggal sebab apa eh? Allahu akbar. Bagus kawan dia semua apa? Pergi kat kubur kawan dia tu yang dah tak ada. Itulah dia nama kalau kata sahabat sejati. Ah gitulah. Ni pun sama lah. Walaupun dia tak sempat last paper, tak apa. Ada kawan-kawan yang sama perjuangan dia. Oh, maknanya dia baru.
Dia baru tak ada, dia baru tak ada. Habis SPM buat lagu tak? Habis SPM lepak rumah baru Westwell. Kan ni bagus eh. Kita tengok orang lain habis SPM semua pergi sana pergi sini, contoh baca pun sini. Dia orang pergi kat kubur kawan-kawan dia. Kawan dia dah tak ada, sedih juga guys. Oh wow, waten lagi tu. Guys, korang baru habis SPM guys. Ibe. Mujilah kalau aku jatuh belaka. Ibe kata mujilah kalau dia jatuh belaka. Tak ada gini. Kalau dia ada serah. Itu dia dengan Ibe. Tapi guys, gila habis. Tengok. Tengok Willy Mutu. Gila. Gak ada menas tahu tu. Sabar tu. Ikat perempuan. Macam mana dia buat tu? Gila pun pilih motor guys. Gila-gila lah geng. Ipe kata ciri-ciri perempuan idaman. Gitu dia eh, perempuan idamanmu. Ni ke apa ni? Oh ni, dia pergi kat kubur kawan dia lagi. Sedih tu kawan tak ada. Tapi bagus semua kawan dia pergi melawat rumah baru dia. Kalau aku tak ada lagi, dia main melawak aku segera. Enggak apa ni? Okay lo. Oh, lapar Habibie S lagi belum memotor. Eh, gila. Dia memotor ni, enggak apa ni? Di budak dua takkan contoh baju. Di budak dua takkan contoh baju, yes. Masa itu contoh baju kan ni. Lepas tu saya buat apa? Tengok mana? Hah? Tengok mana? Tengok mana? Bapa tengok mana? Hai, ada komen Ipe. Bigak. Ni komen Ipe guys, hati-hati guys. Ni mesti ketua pengawas. Anak-anak buah dia, semua ikut dia. Ni, semak. Tapi comel dia buat, dia buat gitu. Betul gitu kat baju dia. Ni gimana? Masih di sekolah sudah tamat, sekarang fokus cari wang. Oh, bagus. Ni saya gimana lah kau? Habis dah SPM guys. Ni saya buat tak biasa. Tamatlah dunia persekolahan, ku jumpa di alam dewasa. Ni saya gara-gara belakang saya ya guys. Ni, ni siapa eh? Dia tekan save. Pak Jis yang sekali. Pia. Guys, macam-macam guys. Biasa habis sekolah biasa semua nak keseronokan. Dan kalau korang tengok ni yang belum habis sekolah lagi, lepas habis sekolah lagi korang nak buat macam mana? Jenis yang macam mana? Korang jenis yang macam contoh cuci baju, yang jenis belum bermotor ke, ataupun yang jenis lepas habis sekolah tu pergi balik rumah, lepas habis tu balik rumah tak cuti baju apa semua. Korang tengok seperti yang korang di video tadi, banyak yang macam keseronokan, ada yang macam pergi kat kubur kawan, kawan dah tak ada, macam tu lah. Tiap orang berbeza. Seperti korang tengok, mereka tu yang ambil sastra, yang ambil sains tak habis lagi, dan juga bahasa Arab lambat lagi nak habis. Dan good luck korang yang belum habis lagi, good luck. Dan juga para pelajar-pelajar SPM yang tahun ni juga, yang tahun ni yang 17 tahun-tahun ni lah, yang SPM sekarang ni 18 tahun pun diorang, yang 17 tahun pun tahun ni juga SPM. Dan good luck pada korang dan lakukan yang terbaik. Dan kita bertemu di next video, bye. Eh, jangan lupa subscribe tu.